tersebut, Amerika Serikat sedang mempertimbangkan pengiriman sistem rudal Patriot Israel ke Ukraina. Menanggapi hal itu, Rusia bersumpah akan menghancurkan semua senjata yang dimiliki Israel. Terlebih, Rusia disebut bisa terseret konflik yang melibatkan Israel dengan Hezbollah. Dikutip dari Anadolu, hal itu disampaikan oleh perwakilan tetap Rusia di PBB, yakni Vasiliy Nebensia. Ia berjanji akan memusnahkan senjata rudal pertahanan udara Patriot milik Israel. Nebensia menyebut nasib senjata Israel akan serupa dengan senjata yang dipasok Barat dan Amerika Serikat ke Ukraina. Tak hanya itu, Nebensia pun menyebut Presiden Vladimir Putin akan menyoroti situasi di Palestina selama menjabat sebagai pemimpin Rusia. Sementara ancaman ini dilayangkan saat Israel terlibat konflik dengan Hezbollah di Lebanon. Di satu sisi, Rusia pun diprediksi terseret dalam perang tersebut, bahkan Moskow mampu mengirim senjata untuk Hezbollah dan Iran untuk membantai Israel. Keterlibatan Rusia dalam konflik tersebut membuat Amerika Serikat ketakutan. Pasalnya Washington menyadari militer Moskow lebih kuat dibanding Israel.